ngerasa dosa lu banyak gak? Aduh, banyak. Ya gak ada lah. Ya merasa. Pasti. Banget. Dosa apa yang pernah lu lakukan? Apa ya? Ngebohongin orang tua. Berantem kali ya? Lawan orang tua. Nonton film porno bareng temen. Ngecewain orang tua. Intinya orang tua gue kecewa banget, pernah nangis. Pernah nyolong jambu, ditakin anak orang. Ya banyak sih pokoknya. Pernah gak kepikiran mau tobat? Pasti. Ya... kepikiran. Sempet terlintas. Ya iyalah, masa gue mau jadi penghuni kerak neraka? Kadang kepikiran mau tobat, tapi susah gitu. Gak pernah terlintas. Bismillah, belum tahu. Astagfirullahaladzim. Godaan apa sih yang bikin lu susah tobat? Banyak. Ngelihat cewek seksi, apalagi pakai bikini. Nafsu. Astagfirullahaladzim. Gue ikut majelis, tapi ada aja gitu yang ngajakin nongkrong. Godaannya setan lah. Satu lagi godaannya lulu. Jadi gimana kalau ngelihat cewek seksi? Ya otak gue tumbuh tanduk. Jadi otomatis otak serangkangan. Godaannya ada terus, tapi belum bisa kayaknya. Pacaran. Pacaran itu kan banyak godaannya. Gimana pendapat lu orang yang meninggal tapi belum sempat tobat? Asli, gue takut. Alhamdulillah, saya jangan sampai. Aku nggak tahu, itu semua urusan yang di atas. Nah itu tuh yang gue takutin, tapi udah keburu meninggal duluan. Ya Allah. Kita jangan jadi seperti itu ya. Jadi lu mau tobat sekarang apa nanti? Secepat mungkin. Sekarang. Sekarang sih maunya. Nanti deh, besok-besok. Sekarang lah, jangan ditunda-tunda. Orang maksiat, kemudian tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Apakah dia disebut mempermainkan Allah dan Rasul? Namanya fasik. Sengaja terus buat dosa, namanya fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah orang yang fasik. Apakah taubatnya diterima Allah Ta'ala? Ma min muslimin yudhnibu dhamban. Ada orang yang salah. Sumaya tatahar, mandi taubat. Sumaya salli rak'ata ini, salat sunat dua rakaat. Usalli sunat taubat. Sumaya astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosa dia. Cukupkan syaratnya, masalah diampunkan Allah apa tidak, itu hak prerogatif Allah. Tapi berharap, jangan nanti, ya Allah maafkan aku, terserah kau lah, mau maafkan, tidak, 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 apa-apa. Ya, gitu.